15. Berikut karakteristik senyawa organik. Yang pertama, proses reaksi cepat. Yang kedua, di alam ditemukan sebagai garam mineral. Yang ketiga, tidak stabil terhadap pemanasan. Yang keempat, gas hasil pembakarannya dapat menguruhkan air kapur. Yang kelima, relatif lebih stabil terhadap pemanasan. Karakteristik yang dimiliki oleh senyawa organik ditunjukkan oleh nomor. Nomor pertama, yaitu proses reaksi cepat, itu merupakan sifat atau ciri dari senyawa anorganik. Ditemukan di alam sebagai garam mineral juga merupakan sifat atau ciri dari senyawa anorganik. Untuk tidak stabil dalam pemanasan merupakan ciri senyawa dari organik. Gas hasil pembakarannya dapat mengeruhkan air kapur merupakan ciri dari senyawa organik. Relatif stabil terhadap pemanasan merupakan ciri atau sifat dari senyawa anorganik. Dari karakteristik yang dimiliki oleh senyawa organik ditunjukkan oleh nomor 3 dan 4.